Oke cuy, balik lagi sama gue Gani. Di video kali ini kita akan rakit pakai Ryzen ya. Tapi belum Ryzen 7000, masih Ryzen 5000 ya. Kita akan ngerakit Ryzen 7 5800X tanpa VGA. Dan sebelum lebih lanjut, gue jabarin dulu komponen yang dipakai di rakitan kali ini. Untuk casing di sini pakai Techwear Nexus Air warna hitam ya. Ini waktu itu dipakai di segmen rakit PC cuy, dan ownernya pengen pakai casing yang ini. Yowis, jadi kita lepas aja ya. Oke, motherboardnya X570S Aorus Pro AX. Prosesornya Ryzen 7 5800X. RAM-nya pakai Corsair Vengeance RGB Pro SL 2x8 3600. Coolernya pakai water cooling dari Arctic Liquid Freezer 2240 RGB. Storage pertama ada SSD NVMe Gen 3 Samsung 981 Tera ya. Gue udah tawarin juga yang Gen 4, mau nggak, tapi ownernya pengennya yang Gen 3. Jadi yowes, kita ngambil Gen 3. Untuk harddisknya WD Blue 2 Tera. Power supply-nya pakai Corsair RM750 sama tambahan 4 fan Aigo Ductless DR12 Pro. Untuk harga totalnya rakitan ini habis segini teman-teman ya, 18 jutaan untuk Ryzen 7 5800X tanpa grafik card ya. Mungkin akan ada bocil mendang-mending ya, "Bang, apaan sih lu rakit Ryzen 7 5800X tanpa VGA? PC-nya nyala tapi nanti nggak nampil ke layar. Gimana sih bang, lu rakit nggak bener, bukannya dikasih grafik card, bla 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 bla." Mungkin ada ya, tapi mudah-mudahan sih nggak ada ya. Oke, benar. Ketika kalian rakit Ryzen 7 5800X tanpa grafik card, ketika PC-nya nyala itu tidak akan tampil ke layar karena tidak ada grafik gitu loh. Si prosesornya juga nggak punya Radeon Vega, nggak punya Radeon grafik gitu. Jadi di rakitan kali ini ownernya memang rakit tanpa VGA, soalnya dia sudah punya grafik card sendiri gitu. Dia sudah punya RTX 3060. Jadi PC ini nanti akan dikombo Ryzen 7 5800X dengan RTX 3060. Itu dipakai gaming streaming juga udah enak, teman-teman ya. Oke, nah posisi si owner itu kalau nggak salah ada di Temanggung, Jawa Timur apa Jawa Tengah gitu, gue nggak tahu juga. Pokoknya ada di sana, dan VGA-nya memang tidak dikirim ke sini. Jadi dia cuma minta rakitin, paling untuk biar display ke layarnya ada, gue akan pakai RTX 3050 yang ada di gue nih ya. Oke, kita rakit, tampil ke layar. Kalaupun testing ya testing performa, kayak ya udahlah speed SSD, terus kayak CPU Z kayak gitu-gitunya kebaca. Sama paling kalaupun ada testing game Valorant aja ya, game yang base-nya itu CPU. Tapi gue belum tahu juga bakal testing game atau enggak ya. Intinya di video kali ini kita cuma rakit PC yang ini ya. Terus VGA-nya nanti pakai punya gue. Oke, guys, gak usah lama-lama teman-teman ya. Langsung kita masuk ke proses perakitan, dan berarti kita akan langsung ketemu pada saat PC-nya mau nyala aja. BTW teman-teman ya, coba dong di komen, silakan berkomentar. Untuk rakitan gue, kalian lebih senang di timelapse kayak gini dengan durasi mungkin 20 menit ke bawah, 18 menit ke bawah, atau kayak waktu dulu yang gua ngoceh di mana satu video bisa 30 menit sampai 40 menit. Komen ya di bawah ya. Oke, tapi untuk yang kali ini kita masih bikin time lapse dulu, oke? Mari kita rakit.
Oke teman-teman, ini dia sudah selesai, grafik card-nya udah pasang, langsung aja kita nyalain ya, bismillah. Wih, cakep guys, asli deh. Sumpah ya, gue ngelihat water cooling-nya Arctic, bloknya ini sekeren itu anjir. Beda sendiri ketika yang lain make blok yang selangnya di kiri, kanan, atas, bawah, Arctic tuh naroknya di tengah guys. Dan ini di tengahnya ada yang muter juga bloknya, jadi ketahuan dia muter atau enggaknya, keren banget. Dan gue juga dapat info si Arctic ini satu-satunya water cooling yang pakai VRM kalau nggak salah, bener atau enggak tuh, kalau misalnya gue salah koreksi aja teman-teman ya. Oke, dan ini dia radiatornya tebal banget, jadi kalau misalkan buat model Ryzen yang 5000 series ini udah cakep banget sih pasti ya. Oke. Udah masuk ke layar juga ya teman-teman ya. Oke, Ryzen 758X RAM-nya udah kebaca, SSD harddisk kebaca, suhu juga sudah aman teman-teman ya. Aman lah Arctic. Oke, tadi gue nyolok Wi-Fi-nya juga karena motherboard-nya sudah ada Wi-Fi-nya. Ya guys, teman-teman, habis ini akan ada preview PC beserta testing-nya, tapi untuk preview-nya nanti gue akan lepas graphic card-nya teman-teman ya, sama di thumbnail juga gue lepas graphic card-nya. Soalnya kalau misalkan di thumbnail nanti gue pasang graphic card, takutnya nanti malah, wah, clickbait nih, clickbait. Di thumbnel ada graphic card, di rakitannya nggak ada. Oke, wes, segitu aja ya teman-teman ya. Habis ini kita coba testing ringan-ringan aja ya. Oke, cakep guys, no. Emang gue speechless anjir ngelihat water cooling-nya Arctic, keren banget. Tapi gue sebenarnya ada nggak serak sama dusnya gitu. Entah kenapa ya. Masa sih water cooling yang hampir 2 juta ini, apa 2 jutaan ya? Hampir 2 juta lah, 1,7. Dusnya bagusin dikit napa? Walaupun dusnya nggak kepake, tapi kan kalau dipajang dusnya bagus kan enak gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah. Yang penting performa, ini belum ngapa-ngapain. Suhunya aja udah dingin. Oke, mantap. Selamat menikmati preview-nya teman-teman ya.